Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Amat Menteri. Saya awal-awal lagi tidak akan bertanya banyak, tapi menyokong rang undang-undang ini sebagai mengganti Akta Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia 1985 dengan harapan apabila rang undang-undang ini diluluskan, maka beberapa perkara penting saya berharap dapat kita capai. Yang pertama, hasrat kerajaan dan masyarakat untuk memelihara dan memelihara hutan untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% keluasan tanah negara diliputi oleh pokok-pokok dan hutan, kawasan hutan. Jadi sekarang ini kita tahu di seluruh Malaysia berjumlah 18.27 juta hektar, iaitu 55.32%. Jadi saya yakin komitmen kerajaan dalam memastikan jumlah hutan akan dipertahankan atau boleh ditingkatkan melalui berbagai langkah yang Menteri pernah sebut sebelum ini. Walaupun saya kadang-kadang terfikir juga dalam kepala saya, apabila pembalakan terus berjalan, maka bagaimana untuk kita mempertahankan 55% itu ataupun kita meningkatkan lagi. Maksudnya komitmen kerajaan dalam mengekalkan hutan simpan, mewartakan kawasan tanah hutan kerajaan, mewartakan kawasan hutan yang diluluskan oleh negeri, menggantikan keluasan hutan yang dibangunkan dengan keluasan yang sama, meningkatkan kualiti kawasan hutan, melaksana aktiviti pemeliharaan, meningkatkan R&D sebagaimana kehendak dalam akta ini dan menyediakan sistem pemantauan hutan yang baik. Greg bangun ya, Mat. Boleh nak mencelah. Okay. Sahabat saya daripada Hulu Langat, dalam perin nak menukar daripada lembaga kepada institut pada pandangan YB, kita nak kekalkan hutan 50% dan dalam masa yang sama kita mengharapkan institut ini merekomendkan tanaman-tanaman pokok yang baik dalam negara, di mana kita melihat ada satu komplain daripada kebanyakan majlis daerah. Saya tak tahu siapa yang rekomendkan pokok akasia ditanam di majlis daerah. Jadi ini bila ditanam pokok akasia, konon-konon kata dia memberi kesan kurang baik kepada kawasan kita. Jadi apa pandangan Hulu Selangor berkenaan tersebut? Hulu Langat. Terima kasih, Greg. Memanglah dengan teknologi, dengan kajian dalam bioteknologi, mungkin kita harapkan frame dapat menghasilkan benih hutan yang baik nanti. Tapi merujuk pada akasia tu, saya dipahamkan akasia ini, seperti saya sebut, dia boleh menyerap CO2 yang lebih baik berbanding dengan banyak lagi pokok-pokok lain, umpamanya jati dan sebagainya. Nanti saya akan sebut senarai ini. Jadi saya menghormati ataupun mengharap sangat bahawa cadangan untuk mewujudkan Central Forest Pine ini dalam usaha untuk menjaga flora dan fauna ataupun hidupan liar ini yang mungkin makin pupus dapat kita laksanakan. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kedua yang menjadi perkara penting juga, iaitu keperluan kita memelihara hutan kerana terdapat kawasan tadahan air. Jadi hutan mempunyai peranan besar dalam menyerap air dan menahan aliran terus ke sungai dan seluruhnya ke laut. Dan Menteri juga menyebut kajian bahawa 18% saja air yang dapat kita tangkap atau kita dapat tahan
Jadi kalau dengan adanya hutan yang tebal ataupun hutan yang baik, mungkin kita dapat menyerap lebih, menahan lebih banyak air daripada pergi ke sungai dan ke laut. Jadi saya berharaplah masalah yang timbul dibincang panjang itu dari segi federalism ataupun memusatkan bekalan air ini kepada pusat. Saya harap kerjasama di antara negeri dan pusat akan lebih baik dalam usaha memastikan bahawa bekalan air negara ini kita dapat jamin dengan baik. Satu yang betul, yang ketiga, hutan dan tumbuhan juga memainkan peranan penting dalam penyerapan CO2 bagi mengatasi pelepasan gas rumah hijau. Jadi kita tahu komitmen kerajaan untuk memastikan pengurangan pelepasan GHG kepada 45% dalam tahun 2030 berbanding dengan 2005 ini menjadi kenyataan. Jadi, tapi kalau berlaku aktiviti penerbangan yang berleluasa, maka mungkin kita juga akan memberi kesan juga kepada penyerapan CO2. Dalam bahawa kajian saintifik, saya nak bagi contoh yang mana Greg sebutkan tadi, ada beberapa pokok, saya contoh banyak contoh-contoh pokok yang boleh menyerap CO2 lebih baik. Pokok transmisi atau nama saintifiknya saman yang boleh menyerap 28.5 tan karbon dioksida per tahun. Cassia atau Cassia species menyerap 5.3 tan per tahun. Kenanga odoratum menyerap 757 kg per tahun. Beringin Ficus benjamina menyerap 536 kg per tahun. Jati Tectona grandis menyerap 135 kg per tahun. Jadi ini sebagai contoh saja. Jadi kita mengharapkan, mungkin saya pernah baca kajian yang dibuat oleh Frame juga mengatakan bahawa satu hektar hutan boleh menyerap 6.2 juta tan karbon dioksida setahun. Jadi kita harap dengan ada hutan yang lebih daripada 50% ini, kita dapat membantu merealisasi apa yang komitmen kita dalam apa ni Montreal Protocol. Kyoto Protocol. Satu yang betul, yang terakhir yang menjadi apa ni tujuan utama ATA ini, iaitu meningkatkan R&D dan commercialization produk R&D. Jadi saya melihat bahawa Prim telah pun meletakkan landasan yang baik dalam bidang dalam R&D perhutanan dan juga hasil hutan. Jadi sebagai contoh, kajian kepentingan menjaga sekitaran dan pemeliharaan biodiversiti hutan, kajian peranan kayu bakau dan spesies lain, kajian penanaman kayu bakau dan spesies lain di pesisiran pantai, kajian pemprosesan dan penggunaan sumber bukan kayu seperti rotan dan buluh, teknologi rawatan kayu menggunakan suhu tinggi, bioteknologi untuk menghasilkan benih pokok hutan yang baik dan lain-lain. Jadi akhir sekali, saya berharap RUU ini dapat mengawal aktiviti penyelidikan hutan dan meningkatkan lagi R&D dan pengkomersialisasian untuk supaya usaha dan usaha kita untuk memelihara flora dan fauna juga akan menjadi kenyataan. Sekian saja, terima kasih.